Saina Health TV, kita jumpa lagi di acara Lebih Dekat Dengan. Dan saat ini saya berada di Kabupaten Kulon Progo. Tepatnya hari ini saya akan bertemu dengan salah seorang tokoh yang sangat menginspirasi. Beliau adalah sosok yang memegang peranan penting di Kabupaten Kulon Progo, yang dulunya beliau adalah seorang dokter yang hebat dan juga pastinya menginspirasi. Siapakah beliau? Kita saksikan videonya berikut ini, tetap di Lebih Dekat Dengan. Dr. Hasto Wardoyo lahir di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 30 Juli 1964. Saat ini, Dr. Hasto menjabat Bupati Kulon Progo. Sebelum menjadi Bupati, Dr. Hasto Wardoyo dikenal sebagai dokter dan pengusaha bidang jasa kesehatan. Dr. Hasto menempuh pendidikan S1 Fakultas Kedokteran UGM, lulus tahun 1989. Spesialis 1 Fakultas Kedokteran UGM, lulus tahun 2000. Spesialis 2 Fakultas Kedokteran UGM, lulus tahun 2006. Sementara itu, Dr. Hasto juga pernah menjadi staf hingga Kepala Instansi Kesehatan Reproduksi dan Bayi Tabung di RSUP Dr. Sarjito sejak 1995 hingga 2011 dan dosen Fakultas Kedokteran UGM tahun 2000 hingga 2011. Sementara saat menjadi Bupati, Dr. Hasto Wardoyo terkenal karena berbagai inovasinya dalam memimpin Kulon Progo, hingga mencetuskan program Bela dan Beli Kulon Progo. Program ini mewajibkan pelajar dan PNS mengenakan seragam batik geblek renteng, batik khas Kulon Progo pada hari tertentu. Mempunyai banyak penghargaan di antaranya, Dokter Teladan pada tahun 1992 dan Satya Lencana Bidang KB pada tahun 2010. Inilah episode Lebih Dekat Dengan Dr. Hasto Wardoyo. Ya, pemirsa Lebih Dekat Dengan, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Hasto Wardoyo. Beliau ini seperti yang kita tahu, beliau adalah Bupati Kulon Progo dan juga dokter spesialis kandungan. Halo Dr. Hasto, ya. Kabar baik nih? Alhamdulillah baik, sehat. Wah, kalau sebagai seorang bupati tentunya tidak perlu ditanya lagi ya, sibuknya seperti apa begitunya dokter ya. Nah, kira-kira ini untuk akhir-akhir ini kegiatan-kegiatan yang sedang fokus dijalankan, dikerjakan ini apa saja dokter? Ya, ini kan tahun baru, ya baru aja libur. Nah, ini hari pertama masuk kan. Jadi kan pekerjaan itu menumpuk begitu ya. Kemudian kami kemarin kan juga melantik pejabat baru, aja melantik pejabat baru. Ada 5 pejabat baru yang kita lantik, kemudian kepala-kepala sekolah SD dan SMP kita lantik. Ya biasanya kalau habis pelantikan kan banyak koordinasi, karena kan ada pimpinan baru, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan baru, di mana saya kan baru mengawali menjabat periode kedua baru 6 bulan, sehingga harus menyusun renstra, kemudian ini tahun anggaran baru juga harus memulai pekerjaan-pekerjaan baru. Saya kira ya semuanya baru-baru lah. Dan pasti sibuk begitu ya dokter ya. Iya. Ini terkait dengan profesi Dr. Hasto ini kan saat ini menjadi orang nomor satu di Kulon Progo, sekaligus juga sebagai seorang dokter, kemudian juga punya usaha di bidang jasa kesehatan. Nah kira-kira kok bisa begitu membagi waktunya? Ya saya kira waktu itu seperti kertas ya, jadi bisa dilipat-lipat gitu. Jadi seperti tadi sambil nunggu Anda, saya masih bisa tanda tangan ya kan. Kalau itu kan dilipat-lipat ya, sudah bisa menerima Anda tapi juga masih bisa tanda tangan, berkas-berkas itu sambil Anda menyiapin macam-macam gitu. Itu contoh kecil aja melipat waktu, sehingga kadang-kadang kan seperti ada orang mau koordinasi dengan saya ya, diskusi tentang masalah kemasyarakatan ya, ayo waktunya habis ya di mobil saja gitu. Sehingga ini nanti saya setelah dari sini saya ke praktek ini nanti ya, waktu saya berangkat dari sini sampai tempat praktek ada orang yang mau ketemu saya ya, ikut aja di mobil, sudah lumayan diskusi bisa 1 jam luar diskusi biasa. Sehingga kan masalah banyak yang dilipat-lipat itu. Tapi jangan dibuat stres itu, dibuat aja. Wah, luar biasa. Beliau ini sangat menginspirasi karena tidak ada capeknya ya sepertinya ya dokter ya. Ya capek sih. Nah dokter Hasto ini kan sebagai dokter spesialis kandungan ya. Yeah. Kalau boleh saya ke belakang begitu, mengapa kok memilih sebagai dokter spesialis kandungan? Ya waktu saya jadi dokter puskesmas itu kan
kematian ibu tinggi, kematian bayi tinggi, kemudian saya tuh inginnya ya punya kontribusi untuk yang menurunkan angka kematian ibu dan bayi, karena ini penting untuk indikator derajat kesehatan ya, idealismenya begitu. Yang agak di bawah ideal sedikit ya, ada alasan itu. Nah, diantaranya kami itu inginnya ya bisa bekerja dengan pisau, bisa melakukan operasi gitu. Tetapi kami juga ingin praktek berkomunikasi dengan pasien di poliklinik, bisa di masyarakat ya, gitu. Dokter Hasso Wardoyo ini memang tidak ada capeknya loh ternyata, dan ternyata memang pekerjaan tadi ya, waktu juga itu seperti kertas, bisa dilipat-lipat begitu ya. Nanti kita akan berbincang lagi bersama dengan Dokter Hasso Wardoyo, tetap di Lebih Dekat dengan usai jeda sesaat lagi.